Bikin haru komentar berkelas Bima Sakti usai bawa timnas Indonesia U16 lolos ke semifinal. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia U16 melawan Vietnam pada pekan pamungkas Grup A Piala AFF U16 2022. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Mangkuharjo, Sleman, Sabtu 6 Agustus 2022. Sejak awal babak pertama, pertandingan berjalan dengan intensitas yang tinggi. Kedua tim sama-sama melakukan pressing ketat dan memainkan bola dalam tempo yang cepat. Akan tetapi, hingga 10 menit laga berjalan belum ada peluang berarti mampu mereka ciptakan. Lini pertahanan kedua tim sama-sama tampil gemilang mengantisipasi serangan yang dilancarkan lawan. Pada menit ke-16, barulah tim Merah Putih mendapatkan tembakan tepat target pertama mereka dalam laga ini. Sayangnya tendangan keras M. Nabil Asyura di luar kotak penalti mengarah tepat ke pelukan penjaga gawang. Memasuki setengah jam laga bergulir, Indonesia nyaris memecah kebuntuan lewat Muhammad Hanif Ramadan. Namun sepakan jarak jauh lagi mengarah ke tepat penjaga gawang sehingga bola dan pat mudah ditangkapnya. 5 menit jelang turun minum, nasib sial menimpa Indonesia. Wasit menunjuk titik putih setelah Rizal Subakia melanggar Leidong Wit di kotak terlarang. Nguyen Chong Pong yang menjadi algojo pun sukses melaksanakan tugasnya dengan baik. Tendangan keras yang mengarah ke sisi kanan gawang berhasil mengecoh Andika Fathir yang melompat ke arah sebaliknya. Gol tersebut pun menjadi gol pembuka dan menutup di babak pertama. Meski di menit-menit akhir Indonesia mendapatkan beberapa peluang berbahaya tetapi tidak ada yang berbuah gol. Vietnam unggul 1-0 atas Indonesia saat turun minum. Di babak kedua, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan dan hampir menorehkan gol lewat M. Rizky Arisval. Sayangnya Arisval yang sudah masuk di kotak penalti lawan tertinggal lepas tendangan di tackle oleh pemain belakang Vietnam dan bola pun ditangkap oleh kiper. 4 menit babak kedua berjalan, Afrizal kembali mendapatkan peluang, namun tendangan voli yang dilesatkan dari dalam kotak penalti masih menyamping tipis di sisi kiri gawang. Terus menyerang, akhirnya serangan tim Merah Putih berbuah gol pada menit ke-51. Nanendra Tegar Islami melakukan solo run dari lini tengah hingga ke sisi kiri kotak penalti dan kemudian melepaskan crossing sehingga Camik. Bola pun langsung disambar oleh Arkan Kakaputra dengan tandukan di mulut gawang Vietnam. 3 menit kemudian Indonesia berhasil mengembalikan keadaan menjadi 2-1. Adalah Muhammad Nabil Asyura yang mencatatkan namanya di papan skor usai mengakhiri serangan balik cepat timnya dengan tendangan capcik yang mampu dihalo oleh Pon Van Hai. Memasuki menit-menit akhir babak kedua, Vietnam terus mengurangi pertahanan Indonesia. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, gol penyeimbang mereka berharapan tak kunjung datang. Alhasil Indonesia menutup hasil pertandingan dengan skor kemenangan 2-1 atas Golden Star Muda. Usai pertandingan, Bima Sakti pun mengucapkan terima kasih kepada para pemain timnas Indonesia U16 yang sudah berjuang keras hingga membawanya ke semifinal. Perjuangan kalian cukup bagus, harap dipertahankan. Tak lupa juga Bima Sakti mengucapkan terima kasih kepada supporter timnas Indonesia U16 yang sudah datang langsung ke stadion maupun yang tidak datang langsung di stadion. Dukungan kalian sangat berharga. Jadi, bagaimana menurut kalian guys tentang komentar Bima Sakti? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.